Yang tinggi. Benderanya. Lagu ini kamukanya. Dimulai dengan satu langkah untuk dia langkah pertama kita kurang. Hidup ini dengan satu langkah lagi. Mohon izin ya. Komando dong. Kamera siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, salam semangat. Tangan kanan. Ya, ini perjuangan orang tua kami jelas dari mulai tahun 76. Kami ini adalah generasi yang ketiga dari tahun 72. Perjuangan ini cukup panjang, sudah 70 tahun. Masa kami adalah masa generasi yang ketiga. Alhamdulillah syukur hari ini nasib kami yang 70 tahun terrealisasi. Ini berkat perjuangan salah satu anggota legislatif kita, legislator kita, Bapak Surin ST, yang begitu konsen terhadap perjalanan Sukapura dan ingin merupakan kado yang bahagia buat kami di momen bulan Agustus ini. Saya berharap Pak Surin juga sama bisa memperjuangkan hak-hak rakyat yang berada di luar Sukapura, karena masih banyak yang haknya atau misalnya haknya dimatematika oleh pemerintah. Tapi alhamdulillah Sukapura peti itu dibuka. Ternyata kami adalah masyarakat yang legal. Kami tidak bisa dipindahkan lagi. Kami sudah punya ketetapan desa ini dan juga merupakan ketetapan dari Kementerian LHK. Hari ini kami tidak berbicara masalah luas, tetapi hasil. Artinya perjuangan masyarakat itu kalau memang benar diperhatikan oleh pemerintah memperoleh hasil. Harapan kami dengan Sukapura bisa berhasil mendapatkan saya dari mulai camat ya, bupati, kemudian anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, anggota provinsi, kemudian gubernur, kementerian juga sudah pernah kami soni, kami berangkat ke sana. Kami 3 kali ke istana ya, 7 kali ke Kementerian LHK, 1 kali ke Kementerian PDT ya, 1 kali ke KST. Nah, jadi yang pada akhirnya mungkin perjalanan kami itu diikuti oleh Pak Sudin. Sejauh mana konsentrasi masyarakat Sukapura dalam memperjuangkan konstruksi hak masyarakatnya. Kami selalu telpon, bahkan kami siap dimanapun Pak Sudin ada, kami sampaikan ini. Ya, jadi terakhir memang ada sebuah beliau bahwa Sukapura harus selesai. Dan alhamdulillah hari ini terrealisasi. Artinya yang masyarakat Sukapura ini cepat sudah.
Ya, saya pikir ini merupakan satu perjuangan. Cuman ini namanya juga, katakanlah kalau main bola itu ada strikernya, ya, ada defendernya, ada halfnya, ada strikernya. Nah, yang penjaga gawangnya kami. Nah, salah satunya pas ini adalah strikernya hari ini melalui Kementerian LHK. Ya, jadi kami atas nama masyarakat Sukapura, seluruh masyarakat Sukapura yang terkena dampak yang tanahnya kemarin belum legal, hari ini legal, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya atas pengawalan, perhatian terutama perjuangannya terhadap masyarakat Sukapura. Kami berharap Pak Sudin terus menjadi anggota legislatif, berada di komisi manapun atau komisi 4 dan bisa memperjuangkan masyarakat yang lain. Saya yakin Pak Sudin konsen dengan masyarakat. Jadi kami akan menjaga apa yang sudah katakanlah menjadi komitmen kami sekarang diberi oleh pemerintah. Kalaupun kami ada kewajiban lain harus menjaga hutan-hutan yang penuh tanpa tidak tahu itu untuk kami. Ya, makanya sudah diberi rekonstruksi permajaan kopi atau lahan sebanyak 2.000 hektar akan kami lakukan. Apa yang diberikan akan kami tanam dan kita buktikan. Cukup ya? Oke, sama-sama ya. Ya, ini cukup. Cukup. Terima kasih. Ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah penyerahan pada acara ini kepada masyarakat kami sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati dan ridhoi dan pelayanan kami terhadap masyarakat kami ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Allah ya Wahid Engkau yang Maha Satu dan persatukanlah kami ya Allah. Jangan kau biarkan ada perpecahan di antara kami. Masyarakat berdiri coba, masyarakat berdiri. Pada seluruh masyarakat Prasetya diharapkan untuk berdiri. Jadi, Pak Erik, ini saya serahkan. Coba. Ya, jadi ini surat dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pelepasan kawasan untuk pemukiman pekon Sukabumi. Saya juga minta tolong sekali kepada teman-teman dari Badan Pertanahan Nasional. Bantu kawal, jangan sampai.
Assalamualaikum. Ya, pasukannya tahun 5 ya. Pasukannya tahun 52 ke sini. Ya. Kemudian tahun 53 diikuti oleh Pak Hatta. Makanya ini lapangan Soekarno Hatta ini diresmikan oleh Badan Ideologi Negara PIP. Statement yang selalu diingat oleh kami adalah ini. Perjalanan seribu mil pun harus dimulai dengan satu langkah yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah. Panitia tidak ada yang memandang ke kiri ke kanan, semua menghadap biasa mak baris. Nah, seperti itu. Salah. Okay.